langsung pakai HP aja, nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya hari ini aku insya Allah mau berangkat ke Bali. Aku berangkat cuma berdua-dua sama Kak Vivi, yang kayak ngebolang gua. Terus jadi tetap di sana, insya Allah kita mau surprisein Mamika. Sekaligus ada acara keluarganya Rizky di sana. Itu jadi ini aku lagi OTW bandara dan Kak Vivi udah datang, udah nyampe dari jam berapa? Dia udah nyampe dari jam 8, sedangkan pesawat kita tuh jam 10 boardingnya, jadi kayak cepetan banget. Ini aku insya Allah udah deket sih, pokoknya I'll see you guys di bandara, bye bye. Hai guys, aku udah nyampe bandara dan aku udah di gate 5. Tapi Kak Vivi tadi lagi makan sama saudara-saudaranya gitu di koi. Terus jadi kayak aku duluan karena aku harus masuk bagasi dan dia gak bawa bagasi. Dia cuma cabin doang. Untung aku dibantuin di sini, jadi kayak aku gak perlu bawa-bawa koper aku yang segede-gede lagi. Oke, sekarang kita mau masuk bagasi dulu. Oh my god, airport. Akhirnya sudah bersama Ibu Lutfia. Dia yang kerajinan nyampe dari jam. Dia gua kebagian dari jam 7 sampai setengah 8 sih. Setengah 8. Padahal flightnya setengah 11. Padahal kita boarding baru jam 10. Hai guys, kita udah di dalam. Alhamdulillah. Lu mandi gak sih tadi? Kayak gak mandi ya? Mandi gak sih? Mandi ya. Gue nanya beneran. Beneran mandi. Enggak, sebenarnya lu mandi gak mandi sama. Iya makanya, sama-sama buruk. Kita lagi mau jalan ke G17. Oke, Sumba Airport ramai banget sih, parah. Kita tuh naik mobil nggak sih? Jauh banget ini, BTW gue baru nyadar lagi. Dari sini kan 11, iya ntar kalau misalkan ini kita naik mobil aja. Tuh, lihat di belakang aku ramai. Tapi enggak sih, ini rada mending deh kayaknya. Ah, biasanya sepi banget kak, bener-bener ya, sepi banget. Ya beda dong tuh, biasanya. Lihat guys, ini baru satu jam doang, belum jadi yang lainnya. Bayangin gak sih yang naik di airport ini sebanyak apa? Sedangkan di terminal 3 aja tuh cuman Garuda, CityLink, sama Pelita. Oke guys, sekarang kita udah di gate 17. Tapi kita masih nunggu karena mereka masih boarding pesawat lain. Jadi kita harus nunggu dulu. Kita lagi nunggu di suatu cafe gitu. Jadi kita gate dulu? Gate 17. Selamanya gak? Iya benar, baru nyadar. Nanti I'll talk to you kalau udah di pesawat. Bye bye. Mana kita turunnya tuh di bukan langsung di sini. Tadi kita naik bus dulu, naik shuttle bus. Panas banget sumpah. Alhamdulillah. Oke, sekarang aku mau ambil bagasi dulu ya, guys. Sekarang aku lagi nunggu bagasi. Bagasinya belum nyampe, masih di unload. Jadi, kita udah selesai ngambil bagasi dan aku sekarang lagi OTW mau ngambil mobil di tempat parkir karena itu udah nyewa mobil gitu. Terus kita bener-bener ngebolang berdua, nggak jelas banget. Ntar ya guys. Alhamdulillah ya, travelingnya sama preman pasar jadi okay. Lumayan bisa ngangkat-ngangkat koper saya yang berat ini. Hai guys, jadi aku mau kasih tahu OOTD-nya Shiva flight ke Bali. Diam-diam udah keringetan. Malu, angkat. Tidak. Pantesan ya, tadi gak ada yang mintain gue foto ya? Disangkanya gembel. Gak ada yang tau kita tuh siapa. Kita lagi ngapain? Kita lagi menunggu kedatangan mobil kita. Eh, ntar kamu yang nyetir kan? Kamu lah. Enggak lah, ntar aja aku deket-deket. Kamu udah bikin SIM belum sih? Belum. Ya udah, jangan bahaya, kampung ya, orang nih. Makanya, mobil orang. Oh iya. Yaudah guys, see you. See you guys.
sumpah panas banget. Terus kayak kita tadi panas-panasan di luar, dan alhamdulillah kita sekarang udah di mobil. Jadi ini driver kita untuk beberapa hari ke depan. Ya gue juga ya. Iya. Mohon maaf, saya mempercayakan kepada Ibu Lutfia, driver selama di Bali. Jadi sekarang kita mau langsung ke hotel. Parah nih, kita nyampe hotel insya Allah bener-bener langsung mandi seada-adanya. Nah, kita langsung berenang, enggak sih, panas banget berenang. Ya udah guys, kalau gitu kita mau OTW dulu ke hotel. Nanti aku nge-vlog lagi kalau udah di hotel ya. Hai guys, kita ternyata kelaparan. Jadinya kita enggak langsung ke hotel. Kita mampir makan dulu dan mandatory di nasi tempong Bu Indra. Ini adalah tempat wajib. Wajib banget, kayak ke Bali enggak mungkin enggak mampir ke sini. Jadi kita mau makan dulu guys. Tapi sekarang udah jam 3. Setengah tiga. Belum kita nyampe hotel, mandi, siap-siap bentar. Abis itu langsung kita mau sunset. Ya udah guys, kalau gitu aku mau biarin Kak Vivi parkir dulu. Kalau udah di dalam aku nge-vlog lagi. Oke, bye. Gila banget rame ya, woy. Luar biasa Bali. Hai guys, kita udah selesai makan, udah kenyang banget. Dan sekarang kita mau isi bensin dulu. Tadi kita yang isi bensin, sekarang mobil. Sekarang kita mau isi bensin dulu, abis itu kita beneran OTW hotel. Abis ini kita mau mandi segala macam, mau siap-siap. Abis itu kita mau ngapain ya? Kita mau sunset. Kita mau sunset. Guys, biasa kita lucu banget, berdua. Aneh banget ya. Ini vlognya untuk mengabadikan kebolangan kita. Oh iya bener. First time Shiva pergi, gak sama asisten. Asisten dan gak sama ibu juga. 100 aja. Sebenarnya kalau nge-mall, kalau di Jakarta tuh aku sering kemana-mana sendiri. Tapi kayak kalau gue keluar kota sendiri tuh udah gak mungkin dibolehin sama ibu aja. Bentar. Gue pede banget ngomong 100. Bisa debit tuh. Kalau gak bisa, gue gak cukup. Coba sayang, maaf, kamu tanya ke abangnya bisa debit apa enggak? Bang! Abang! Di sini bukan abang! Mas! Ini bisa debit ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa! Mukanya gitu. Bisa, guys. Mukanya udah kepanasan banget, aku kasihan. Oh iya, sebaiknya. Iya, kerja loh. Kita liburan enak-enak gitu. Ya. Liburan. Duh, gue dari tadi pakai jaket gini lagi. Panas banget. Bisa, tapi kayak dia kayak kurang nyangkut gitu loh. Napas nih, kamu kayak pakai masker. Siapa lo gak jelas banget, sumpah. Ya Allah, buluk banget dah. Belum mandi. Udah mandi, tapi maksudnya belum mandi lagi. Kok waktu itu nginep sini? Yang sama ini? Ini bukannya, pokoknya Amala namanya. Yang sama opa? Sama mami kak, sama Iki. Oh, yang sama Ina. Oh, yang Ina naik mobil? Iya. Yang aku gak ikut? Iya. Sabar lo, gak ikut. Kan lo diajak. Iya tahu. Lo nya gak bisa. Iya. Jangan bikin yang mesin dulu deh. Kan aku gak ngomong aku gak diajak. Aku cuma, aku sabar banget, aku tuh belain gak ikut gitu. Kamu tau gak, ini kita macetnya sampai lurus terbelok macet lagi. Makanya saya motor aja biasa mau. Tapi panasnya ya? Panas. Iya sih, sama gue juga. Kalau malam gak apa-apa deh, kalau siang udah panas. Bau asap, bau matahari, buset. Shiva kan bisa bawa motor guys. Jadi kalau naik motor kan bisa Shiva yang bawa. Tapi aku sebenarnya Vespa biar kamu gak bisa. Hai guys, kita udah nyampe di kamar. Ya Allah, bagus banget kamarnya, bingung. Ini kayak aku sama Kak Vivi berasa mau honeymoon, tau gak berdua? Nih ya, aku kasih tau ke kalian. Nih, ini kamar mandinya segera-gera alahin gambreng. Mohon maaf, sofa buat tidur. Terus ini kamarnya. Aku tuh waktu terakhir ke Bali, sebelumnya itu aku sempet nginep di sini juga, cuman bukan tipe kamar yang ini. Ini yang lebih gedenya lagi. Tuh ada Ibu Lutfia. Terus view-nya ke sini. Tadah. Aku enggak ngerti sih kenapa posisi sekecil itu, tapi kayak ya udahlah ya, ini enak, banyak area buat nongkrong-nongkrong kalau si Kenzi mau main ke sini. Jujur tapi ini enggak, tapi ini tuh
Hey guys, aku udah selesai mandi dan siap-siap. Sekarang aku mau ke Paulina Katarina dulu karena aku dikasih baju sama mereka. So I can choose baju mana yang aku suka. Tapi sekarang kita mau ke mobil dulu. Abis ini insya Allah kita mau dinner. Sekarang aku dapat complimentary dinner. So ya, ih bagus banget kolam renangnya. Warna biru. Norak deh gue. Hai guys, kita lagi di Paulina Katarina. Aku habis milih baju. Ini nyobain kacamata dari sini juga. Hai guys, so we're back at the hotel again. Kita udah di hotel lagi dan sekarang kita mau dinner di Plantation Grill. Wow, it looks so fancy. Good evening. Appetizernya udah ada. Ini ada duck croquette dan juga ini ada oysters di bacon sama parmesan cheese. Oh my god, I can't wait to try this. Let's try. Oh my god. It tastes amazing. This tastes amazing. Tapi ini kental banget ya? Ada terapunya loh. Wow. Terapu enak banget. Oh my god, this tastes amazing. Ini gila sih. Wow. Guys, ini steaknya udah datang. Gila sih, aku gak sabar banget. Mari kita coba. Ini ada Wagyu A8 strip loin. Ini ada T-bone. Mari kita coba. Okay, so we're gonna try the steak. Ini aku pesan 3 choices of sauces. Ini ada chimichurri, ada garlic butter, sama mushroom. Mari kita coba. Ini steaknya yang strip loin. Ini yang the most expensive one. Ini enak banget sih. Yeay, dessertnya udah nyampe. Last but not least, menyudahi kebegahan yang hakiki ini. Mari kita makan. Hai guys, alhamdulillah selesai makan dan super duper kenyang. Gila parah banget. Hari ini cukup tepar gak sih? Yaudah guys, kita sudah mau mengsudahi kegiatan dulu hari ini dan kita mau bersih-bersih dan mau istirahat karena besok adalah waktu kita untuk berjuang ke Singaraja. Dan aku juga pengen ketemu orang-orang di sana juga. Yaudah guys, kalau gitu I'll see you guys tomorrow, bye-bye. Ini gak parah ini. Sampah aku tumpah guys. Tumpah ke sini ya, jadinya begini. Sampahnya habis. Pergi ya sama ibu sama Kak Umay gini. Ya mat maplop, kamu tau gak itu kan ada bathtub ya di situ kebetulan. Udah di bathtub aja nih yang ada banjir apa yang bawa-bawa wastafel nanti. Ya sih, itu banyak busa. Itu kan, itu kan ya jenis kayak gitu. Di bathtub aja loh, please.
Mm-hmm.